Harimau Jawa diyakini masih hidup meski dunia menyatakan hewan itu sudah punah. Menurut peneliti, status punah yang disematkan ke harimau Jawa justru membuat para pemburu leluasa terus membunuh si loreng. Yang berburu harimau Jawa masih banyak, meski harimau Jawa sudah berstatus punah, kata Direktur Peduli Karnivor Jawa, Didik Raharyono. Panthera tigris sondaica, demikian nama ilmiah harimau endemik Pulau Jawa yang sudah dinyatakan punah. The Union for Conservation of Nature, IUCN, dalam situs resminya, menjelaskan harimau Jawa sudah dinyatakan punah sejak 1970-an. Penyebab kepunahannya adalah perburuan, kehilangan hutan sebagai habitat, dan kehilangan mangsa. Klaim punah itu menurut saya malah membuat para pemburu bebas membunuh harimau Jawa. Ini karena mereka berpikir, apa dasar hukumnya melarang berburu harimau Jawa? Kata Didik. Nama harimau Jawa masih tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mengenai jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, meski saat itu harimau Jawa sudah dinyatakan punah. Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 menjelaskan tak ada lagi nama harimau Jawa di daftar satwa yang dilindungi. Kami semua yakin bahwa harimau Jawa masih ada, hanya saja statusnya masih disembunyikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya.